Abis main air, perut jadi lapar lagi nih. Saatnya santai sambil ngemil cantik ditemani makanan khas dari Sibolga, paruk-paruk ayam. Eits, paruk-paruk ayam ini bukan organ dalam ayam, fams. Tapi makanan kecil yang dibuat dari singkong, gula merah, dan kelapa. Katanya jajanan ini dinamakan paruk-paruk ayam karena bentuknya yang menyerupai jeroan ayam. Sepintas, bentuk dan rasanya mirip kayak gemblong. Bedanya, paruk-paruk ayam dibuat dari singkong, sedangkan gembong dari tepung beras ketan. Kalau bahannya udah siap, langsung masak aja ya. Parut singkong dulu ya. Katanya, fams, singkong lebih banyak mengandung karbohidrat daripada nasi. Kandungan kalori singkong juga tinggi, sehingga lebih lama dicerna tubuh dan perut terasa lebih lama lapar. Cocok banget nih buat kalian yang lagi diet. Sekarang, pecahkan gula merah. Jangan lupa kelapa parut biar rasa paruk-paruk ayam gurih. Langsung campur parutan singkong dan kelapa. Aduk sampai semua merata. Beri garam biar mantul deh. Biar nggak terlalu kering dan gampang dibentuk, beri sedikit air. Langsung bentuk-bentuk bulat adonan, fams. Lalu goreng sampai warnanya berubah. Segera angkat biar nggak gosong ya. Sekarang bikin gula merah, fams. Campurin air matang, gula merah, dan gula pasir di dalam loyang. Aduk deh sampai teksturnya kentang. Tinggal masukin paruk-paruk ke dalam gula. Aduk-aduk sampai kudapan ini tertutup rata. Dinginkan deh sampai gula mengeras. Tada! Paruk-paruk ayam udah jadi nih. Selamat makan!